ALS Nopin 253 masuk ke full bis ALS Yogyakarta. Dari tambal ban untuk lukir ban mungkin ya, supaya lebih awet. Cek angin atau gimana, Bang? Angin. Belum istirahat ya, Bang Arab ya. Apa ketua? Cuma tenaga gokol tapi nggak pakai AK kan detailnya harus tangan-tangan kuat. Oh. Tenaganya emang kuat tapi AK-nya nggak nyaman. Bener, Neng? Bener, gak bener. Tenaganya cuma okol tapi kurang akal. Okolnya kuat tapi akalnya gak nyaman. Ini juga bisa apa, Ketua? Oh, ini gak bener ini. Tadi kan cukup. Iya. Tadi kan cukup. Kembali matikan kan masuk dan cukup. Saya masih di situ. Yang buka pintu Bang Iwan, kan Iwan tenaganya kuat, iya. Pokoknya kuat tapi akalnya kurang nyaman. Saya kan enak dipandang, relnya dapat. Iya. Pandawa 87 ajak Amsterdam. Mingin itu bagai lampu lerneh. Ini cepat mana lo? Ini bukan mana? Ayo terangin kuler ini kan buka nanti nih. Ayo terang kuler buka di kabel ini. Oh, aku kurang kunceng kleme, kurang kunceng ini. Melokit mau kan jalur merah terus ini, melim. Tapi kleme ini jatuh di lori sini lah ya. Kedahnya luruh pintu limo, ini lah gemis nanti. Oh,
Walah, jeneng kono to. Walah, tapi ini pedes. Atau tempo 5 kuwi. Ya, menurut saya kalau apa, telepon, no. Bukan bicara tegang, no. Yo, aman-aman, no. Yo. Nah, Pak Ketua. Ini tadi Pak Kripo bantuan telepon. Iya. Ini posisi masih sobat di mana? Bang, pembersihan pedes itu loh. Pedes, wah berarti baru barat gampeng. Iya, saya tanya lah apa bu, itu selangnya baru lepas-lepas terus. Terus nanti saya bilang memang kemarin sudah diganti. Dibuka-buka selangnya itu memang frame-nya diganti. Iya. Akhirnya sampai sekarang gak diganti kan. Iya. Sampai bang, apa pembersihan pedes maupun di situ trouble kalau saya diganti. Oh. Tadi aku sudah dikirim bu. Nanti kalau memang bang, apa situnya mau kita barang segera dibersihkan nanti antar di sana berapa-apa supaya jangan sobat di jalan toko masih buka. Iya benar kata kasihan kurunya kan bongkar lagi makanya buka di sini sampai sore. Oh kembalikan lagi akhirnya karena yaitu klaimnya itu kurang yang orisinil. Iya kalau yang orisinil memang kalau ibaratnya itu mutinya kuat gitu, gitu ya itu juga sudah dilip terus dilip tapi ternyata terus kuat biasa. Iya panas berkembang itu. Kalau yang original nggak mau, tapi kemarin katanya nggak mau. Tapi gini Ketua. Tapi itu laporan. Enggak Pak Ketua, nanti berarti kalau memang membutuhkan Pak Ketua meluncur ke sana. Ke sana itu maksudnya Pak Ketua. Pak Ketua malam ke agak meluncur, apalagi siang cuma di situ. Pak Ketua setiap ada telepon urusan alat travel meluncur, nggak kenal wayah malam siang dan panas berangkat. Nggak pandang nopin. Nggak pandang kopi. Pokoknya malam dan panas berangkat, nggak pandang kopi. Jepetnya itu tugas negara. Melakukan biar cepat di jalan yang problem di jalan. Iya, jadi karena tidak waktu itu sudah 9 malam ya, buat kamu problem di lampu tater. Akhirnya Pak Ketua ke sana juga. Oh gitu ya Ketua ya. Oke Ketua. Ini problem lagi. Pernah kita juga waktu puasa Ketua. Pas puasa kita ngangkat 20 yeah. Di mau menjelang masuk batas. Iya. Yeah. Akhirnya kita jam 10 baru buka bersama. Ya ingat kan tuh? Ingat, itu ingat. Ada kiriman Pak Hendri ya yeah. Kan, Padang. Ada dan bangetnya jam 5 sore. Iya. Yeah. Dan mau buka di jalan. Ternyata sampai sebelum batas sudah trouble. Lak depan pecah. Tapi itu nanti kalau selang coolernya beres yeah. Lanjut ya tetap lanjut, ya. Gitu. Tapi saya kira bagus kalau cuma itu lepas lagi gitu ya, tetap harus ganti klaimnya klaim ganti itu baru tahan. Iya dan itu Pak Ketua, misalkan nanti masih ada kendala ya. Nggak bisa melanjutkan perjalanan, nah itu gimana nanti Ketua? Cuma ya, terserah dia kan mau dilanjutkan, ya boleh kalau diopor boleh, tapi dia mati trip. Oh tapi dia kan enak aja, mati trip nggak bisa pulang solo. Iya, kan rupanya iya. Tuh waktunya itu. Iya. Ini iya. Menggantikan 20. Ya untungnya masih dekat Ketua ya. Untung masih di pedes kok ini. Di pedes. Kalau berarti telepon Pak Kripon nggak tahu kalau dia masih di pedes. Pak Kripon sampai pedes telepon trouble lagi Pak Ketua 320 di mana di komplek di pedes. Selang lagi. Selang kulernya lepas terus. Okay. Kamu memang harus diganti. Oke okay, Ketua, ya. Semoga cepat ya, kondisikan. Lekas terkondisi untuk bis ALS Mapin 320 nya. Oke ya, teman-teman ya, ini saya akhiri untuk video siang hari ini. Doa terbaik untuk semuanya, sehat selalu, murah rezeki. Dan untuk bis ALS Mapin 320, semoga lekas terkondisi dan bisa melanjutkan jos terus menuju kota Medan tanpa ada kendala. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman. Horas.